Ini cara untuk mengunci aplikasi dan game di HP Oppo. Untuk mengunci aplikasi dan game bisa lewat sini. Buka menu alat bantu, ada pengelola telepon. Di sini ada alat di sudut kanan bawah. Nah, itu ada menu kunci aplikasi. Dari sini bisa, atau kita bisa buka pengaturan. Pilih kata sandi dan keamanan. Itu ada kata sandi privasi. Aktifkan ini dulu penguncinya. Mau pakai PIN, password, atau pola? Saya pakai pola. Jangan samakan dengan pola kunci layar, karena mudah ditebak. Masukkan pola lagi untuk konfirmasi. Ini pertanyaan keamanan, fungsinya untuk mereset kalau lupa. Bisa tambahkan email supaya kita bisa mereset lebih banyak pilihan. Simpan, nah sudah aktif sandi privasinya. Sekarang untuk mengunci aplikasi bisa buka menu privasi, gulir ke kunci aplikasi yang ini. Masukkan sandi privasi yang kita buat tadi dan sekarang gunakan kata sandi privasi untuk mengakses aplikasi yang dikunci. Nah, aktifkan dulu. Ini sudah dikunci, ini belum. Jadi aktifkan. Pengaturannya itu di sini. Nah, pengaturannya bisa juga kunci aplikasi bila mengunci layar atau setelah keluar aplikasi. Silakan dipilih. Ini bisa kunci dengan sidik jari atau membukanya dengan sidik jari dan wajah. Sekarang cek yang saya kunci tadi yaitu apps market, bisa juga untuk game. Nah, ini pakai yang namanya sidik jari. Setiap keluar aplikasi dia akan mengunci terus. Bisa juga pakai pola yang saya set. Jadi silakan dicoba.